الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن شكرتم إن عذابي لشديد قال النبي صلى الله عليه وسلم الشكر صرف النعم بطاعة الله حضرت الكرام والمكرم فجنانيكم Ikuyanun Kiai Agus Rofiq Abdurrahman Naufal Soho wonten pangasanipun Ibu Nyai Laila Dalasdoro Gloriyanipun ingkang tansah kita dereki wonten kesugihan dumateng para asatid sinaoso wonten rawuh dumateng pangasanipun Gus Miftah kok wujud dong ini kok Gus nih kalau ya putranipun Mbah Yai Gofur ini kok orang macem-macem ya nah jemput ini kok Pak Ngoten ya ampun kan ini kok Gus Gus Miftah nih buatan sing viral ini ini Gus Miftah sing viral saya kira dakwah nih diskotik nih buatan ini Gus Miftah sing ting lebet dakwah nih disko nih tanpotik Panjenenganipun Gus Miftah ingkang tansah kawula mulyakaken saha wonten pangersanipun Bapak Kepala Sekolah Yudu, Pak Kapolsek Yawuran, Pak Paroji Dalasdaya, Ibu lan putrinipun ingkang tansah kita hormati boten kesupen dumateng sedaya santri putra lan putri ingkang tansah kawula cintai. Nek putra tok tak cintai ya repot. Ya karo putri barang. Ini nek putri tok tak cintai ya repot. Semono akeh kok mencintai aku ya. Aku kan enggak padamu. Gitu. Sedaya ingkang tansah kawula hormati sepindah monggo kita ngerasakan puji lan syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kanikmatan karahmatan hidayah lan inayahipun kanthi nikmat hidayah kita waget makempal wonten ing menika majelis muwaddaah pondok pesantren Raudhatul Arifin PPRA 20 Desember 2019. Iki nek delok dekore kok koyo kiai viral sing ora ana pengunjunge ya. Kok pilih-pilih wae lampu iki ya. Diskotik. Mugi-mugi kanthi matembang kita sedaya tobat iki. Kita turun ono 5 menit kopi ini teko. Teh ono. Wedang putih ono. Susune ra ono. Rasa jiko pan. Jiko malah repot aku. Jadi aku ngaji niki kaya wong antenan ya. Cepakane werna-werna. Kari amileh kopi apa susu. Susune ra ono. Ya. Kopi marake melek, susu marake dulu. Ngombe kopi susu anane merem. Mugi-mugi kanthi makempal kita sedaya beto manfaat fidine wa dunya wa akhirah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam monggo kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya menjamin ing yaumul kiamah pikantuk syafaatipun. Amin amin ya rabbal alamin. Muwaddaah utawi Lailatul Muwaddaah utawa malam pamitan. Berarti nek pamitan sesuk sampean Bali. Ya Bali jam piro? Jam piro? Jam 09.00. Jam 09.00.
nate muni dino iki wengi iki malam yang berbahagia. Mergo sesuk dawa sesuk libur ning ana sira Bali ora jan. Sing apa ana Bali iki? Oh BKL. Lukas kemura Bali. Ono sing nawur. Ya tetep melu seneng sing nawur ya. Wong ting mriki ngajine ya diri. Ki. Ora libur ya ora ngajak rasa muwadaan. Iya to? Jadi tradisi muwadaan niku jaman kula isih ning pondok niku pun ono. Di sisi Bali pengin iki muwadaan. Senenge ra umum. Ya. Senenge ra umum mergo apa? Setelah sampean sekobar bodo tekan saiki kuwi dipres utawa digembleng anane kon ngaji, kon jamaah, kon ngapal lagi, kon manut tata cara utawa tata tertib pondok pesantren. Oh ora. Berarti sampean iki no kene iki yo mumet. Ora ono ora mumet. Delok wajah-wajah sampean ayo kelas-kelas iki. Mereka sampai yang kini ditutut kon ngaji kon manut aturan ya kon sholat ya kon berjamaah sing ora jamaah dipak lah makanya alami muwadaah iki sesuk kali mesti dhewe seneng rupane sekitar wong sing sumringah-sumringah kaya ngono rupane sekitar kaya nganten-nganten anyar saking senenge usir rasakan wong ben kaya nek kaya aku kan ya nganten lawas ya. Mereka apa sampean selama kurang luwe pitung sasi ya pitung sasi sekolah berapa itu tekan saya ini? 6 6 apa itu? Sekitar pitu ya berarti mitoni selama pitung sasi sampean digembleng jadi cara sesuk Bali senengnya raumum aku percaya dia aku yang ngalami dia yang ngalami senengnya raumum Bali dengan rumah rasanya plong pak jingkrang rupane ngomah wis beda. Sing mau ni saka nisih nang kono kita iwis ngaleh. Saking seneng iki. Biyen ketika kula tasih ning pondok. Lah kenang apa kok ning pondok ning sekolah kan ana trainingan ana liburan mergane gawe ngerefresh pikirane, atine sampean kabeh. Sampeyan nek stres terus ya stres to. Makane ana training. Supayane apa? Men fresh, men seger di koyo komputer koyo HP barangnya tak ya di refresh barang ya disegarkan ini ya supaya ini yang ngomongnya disegarkan ya men seger orang aku disegarkan kok men warak ya orang Allah mesti men seger jadi ya awet diri neng pondok terus ono liburan ketika sampai liburan Bali neng umat ya ojo ninggal lagi orang yang sholat kok, warna-warna ya warna-warna oke, omongnya kok sampean tiba-tiba ini masyarakat ini warna-warna tua-tua corong nih ya. Sampean sini ngomak biasanya orang tahu tiba-an ya ini bisa melu tiba-an jadi biasanya orang tahu melu yasinan ya ini bisa melu yasinan sing orang tahu silaturahmi ya silaturahmi kuwi sing dilakukan santri-santri biyen ketika liburan iki koyo ngono kuwi ning beda nek tak kira nek delok santri saiki dadi nek santri biyen liburan kuwi yo yasinan tahlilan dibaan yo silaturahim yo sing ngaji-ngaji warna-warna yo iki nek santri biyen nek santri saiki bali mesti update status mesti update status karo selfie apa benar? Ya di tengah sesuk mesti kok pak beranda nong Facebook ini kok sekolah santri pondok pesantren Brown Dadul Arifin cepret liburan iya pernah lagi cepret ketemu budi cepret ketemu calon umurat umurat dek calon orang umurat calon ya kok orang umurat umurat ini dek calon calon ini kena tadi kena kayak calon gue ketemu aku kayak calon suami gue wah tobat ya umpamane
kuwi santri saiki. Ya. Santri saiki mesti oke sing abet status dasar iki ya. Tidak iki koyo ngene iki wis nyetatus wis pirang-pirang. Selfie nang ngene iki. Aku delok iya. Diwangi. Bayane sing guyu banter dhewe rasa. Di foto selfie. Terus ono sing apa jenenge budaya terbang siap-siap pintas. Terus sing nang daerah ini iki ono sing ngene iki harang banget. Yo ngerti ya kok. Cah gawe. Ki mergo apa? Kuwi tuntutan zaman. Ora. Saiki kan zamane zaman media sosial. Ora ki umur wis jadi bersih, ya toh, ya jadi saya gitu dengan zaman. Sampaian bahwa ini rumah yang rapuh, asalkan sampaian bijak dalam bermedia sosial. Yo ceninggal lagi sing wajib-wajib, yo ceninggal lagi sing penting-penting. Kebetulan rapopo, buah hati rapopo. Panjang sampaian mangsani liburan, mangsani kewajiban yo di lakon. Pas kayak dolan anak api kok di bawah ibu ini no, kono, tulung tuku masak wong ya baru bawang, nong warung ya rapa kok nong tuku bawang kok nong nong di, alhamad ya tak lakon eh, bisa iya no bo alhamdulillah sempat juga nih gitu ngono kok sampean bantah, iya orang kena kirian to bu mak to bombok ya. Niki lho seru main game iki kan video call iki ora kena tetep sampean sediko dawuh nggih siap bu laksanakan terus mangkat ya iki sing putra sareng iki ayo bisa rewangi meluku Pak Biye oke siap ngono rakitan di meluku ora iso tekan ngawasi, tekan sawah, orang kok ngeriwangi ini ngeributi itu kok siap dia coba malam bantah Pak Bibu buatan ngertes, aku lotin pondok ini buatan diajari melukung Pak Rauf buatan itu sawah, ini coba yang ngunuh pokoknya itu kok nah, perkoro iso raiso pikir wih, saya ini santri santri itu pokoknya selalu siap paham? Jadi sampean ning omah ya ning omah kuwi nang dalem ya nganggo busana iki ketaturke to aja sak kabe iki api-api ayo-ayo sing kene iki ayo-ayo sing kono ganteng-ganteng sapi nek kono kok ayo-ayo payah kene ganteng-ganteng aku ya payah ya apa ora berarti nek kene ganteng ku metu dikosi kuwi sing gede ya kene sing ganteng-ganteng kene ayo-ayo ngono kuwi ibu sana santri yang ngono kuwi syukur nganggo sarung ya syukur nganggo sarung ya nanti di santri dia nek putri iki nganggo sarung iki aku nganggo sarung iki lho iki tapi dah wani biro iya nganggo sarung iki rasane sih sing putra ya ngono nganggo sarung lah sampeyan nek pas kayak acara arning pasar ya ora sarungan ora apa-apa ning yo karoan ya coba orang sarungan raka kuat ya mangan. Jadi ni apa? Awang ikan kuih dihas. Ia tetap menutupi anggur. Cukup sasai. Paham lagi? Jadi sebagai santri citra santri medhi kita lagi. Ki ojo nanti ngilangi citra santri. Sebab apa? Sampai yang dadi santri pondok pesantren Rondo Dul Arifin ketika wis nyantri karo hurung nyantri pisangan kudu ana bedone. Kudu ana bedone saka biyen karo saiki, kudu ana bedone sampean karo sing ora nyantri. Nek sampean kok ora ana bedane ya percuma dadi santri. Ya ora. Kono omah ana kancane rong-rong sekaran ning perapatan melu. Wong melu kok tambah ana botole gedhe. Jerang-jerang-jerang singgir. Kira-kira apa bedanya berapa?
orang ono santri kok melu kaya ngono iki, melu kaya ngono iki ora masalah ning asalkan iso nggawa nggon tab apik berarti sampean nyeramu dijak nggone apik ojo kok malah melu-melu gregek ngono. Kowe kok gregek itu atewi ya iki. Di nongol sampean kok kancane urung iso basa karo wong tuwa, sampean ya kudune iso basa karo wong tuwa mergo sampean wis dadi santri. Makane santri ngendikane bismillah mau kudu mengedepankan akhlak utawa adab. Lah nek wong basa karo ora kira-kira akhlake adabe apik sing basa apa ora? Wis bisa basa karo wong tuwa apa durung? Ya, sing wis basa dilanjutkan, sing urung basa ya diusahake basa. Ya. Wis kerep tak contoh lagi. Monggo iki Bapak njenengan kula sampun damelaken teh manis. Monggo. Monggo iki Bapak kula damelake kopi. Monggo iki Ibu kula damelake dahan. Niko sampun kula masak. Niko sampun kula ubah-ubah sak kumplite. Ya. Untuk orang tua senang apa orang? Jadi sampai yang ngomong ya, tetap bisa bantu orang tua ya, bantu orang tua maksudnya kok malah ngomong tambah kuri budi aja ya, sayang orang tua entah bursani ngamuk bu, entah bursani dia tau ini paketan ini limit ini duitnya selawe bu, Mbak Mani kira-kira santri di akhlak apa orang? Orang itu sama yang panjang-panjang di paketan yang ngantar syukur sampai aku melaku-melaku kira sebuah lihat wajib ya wih menunggu ya di depankan akhlak diutamakan akhlak sama yang kudu ini karo konjol-konjol ini ya tetap sing apik walaupun konjol ini tidak karo santrian. Contoh nih kancane senengane nonton, ya sampean rasa melu-melu. Dene nonton ya ora masalah, sing penting kira-kira ora lewat batas. Aman kok melu nonton gedhe mangane. Kancane tangkurang melu, tang-tang-tang melu ngeplaki akhire tangkap polisi. Terus dikandang, kira-kira susah ora? Sing susah sinten? Sing susah ya sampean, wong tuwa sampean. Pengasuh ya kenal di hati-hati ini mah menunggu ya di kuduan kebetulan ini nonton orang masalah ini di gelok ya karena saya ini akeh tuh tuntunan-tuntunan itu akeh apa mana kok ini bab tawuran ini paling seneng paling rame ya di. Terus sampean ini ngomong ya aja sakar begini wah ternyata dilihat karo Pak Kapolsek ini Pak ya, ini youtuber youtuber nomor siji tingkat keluarga ini senengah ini mutang-mutang jadi ini kalau bangsa koyang itu senengah ini utuh jadi harus jelas ini hidup aku yang belum jelas ya yang bilang ya repot udah, gue udah kasih mutang, udah harus bingung jadi yang ngasih kami sampean meneh. Aku kira katanya kan kita santai baik. Gua komisi deh. Siap. Gua nanti semua nafas di garuk bapak lu sih beres. Gua orang orang ikan main melek, melek fit, nembai. Orang baik juga melek. Bisa masa ngomong YouTube ya, yang penting misalnya untuk daftar garuk kamera. Jadi kita bahas sebagai santri.